Nama pun berapa akan dapat sudah lakukan saya nama pun 6 jawab sampai lawan yang nama pun 9 ya mantap kali ini bola sepertinya poin diraih oleh anak-anak Gunung Manik. Ya, poin 2-1 untuk anak-anak Gunung Manik sekarang mimpin. 1 poin saja meninggalkan anak-anak Ampala. Ya, 1-2-3 nama pun lakukan saya nama pun 6 sampai lawan ke depan nama pun 3 amin dari masih dapat di pertahanan ya. Tipu saja bola tadi masih dapat disamakan. Skill individu yang sangat luar biasa. Selain dari membalikan tangan ataupun dengan keadaan badan terbalik. Nama pun sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Terima nama pun tujuh dalam bola ke depan. Coba angkat lagi. Mau tebak. Masuk lolos dari para blocker-blocker dari anak-anak. Gunung Manik. Poin kali ini raih oleh anak-anak Kampala menjadi 2-3. Iya. Satukan bola ke depan, terima nama pun langsung angkat bola tertinggi. Sebel kali masuk keras sekali satu spike yang diluncurkan anak-anak Gunung Manik. Satu poin raih oleh anak-anak Gunung Manik menjadi 2-4-2 sedang menang sendiri. Iya. Kali ini saya 1000 kali saya. Setnya tidak bisa menyebangnya net. Poin pun berubah menjadi 3-4 saudara-saudara sekalian. Ya sudah lakukan sedangkan bola ke depan. Mati nama bunda angkat bola tinggi tinggi. Bocor dan sepai jauh jebret. Namun dapat diselamatkan sepertinya. Iya teka-teka ya. Tidak dapat diblok dengan sempurna bola jatuh. Dan poin diraih kembali anak-anak Kampala menjadi 4-4 saudara-saudara sekalian. Nah, biarkan saja dan cerdik sekali cermat dalam pengamatannya. Pelatani juga meninggalkan lapangan. Boleh diraih oleh anak-anak Gunung Manik menjadi 5-4 saudara-saudara sekalian. Angkat bola tinggi-tinggi. Boleh dari angkat. Waduh, kali ini terlalu melebar satu pukulannya. Poin kembali diraih oleh anak Gunung Manik menjadi 6-4 saudara-saudara sekalian. Ya, sedangkan bola ke depan. Poin nomor pun 8 dong. Kedua nomor masuk sebelah. Ya, satu spike dan nomor pun terlalu keras meninggalkan lapangan. Poin kali ini diraih oleh anak-anak Gunung Manik sementara tim mau dipindah oleh Pesia Kampala. Ya, set ketiga ini sementara poin adalah 7-4 mungkin 3 poin sementara anak-anak dari Gunung Manik. Ya, lakukan set sudah terima nama pun 8 dorong bola ke depan nama pun 9 sepertinya blokir tadi jatuh di lapangan sendiri. Poin nilai oleh anak-anak Kampala menjadi 5-7 saudara-saudara sekalian. Ya, nama pun tujuh akan mengambil ancang-ancang lakukan setenang saja kalem saja. Ya, sudah lakukan pendek dan nama pun sepun dorong bola ke depan nama pun dua tembaklah dia kali manis sekali tidak dapat dipenuh oleh blokir dari anak-anak Kampala. Rayaan poin pun di bertambah untuk anak-anak Gunung Manik 8-5. Iya. Sekarang berudara. Iya, berudara anak-anak Gunung Manik sementara memimpin 3 poin unggul dari anak-anak Kampala. Iya, sudah lakukan. Dorong bola ke depan siapa yang tujuh? Sepain yang jebret. Namun dapat dibatal lagi arah bola tadi. Umpan lagi ke depan namun tinggal angkat bola tinggi. One bola aja ke depan. Masih dapat selamat namun putus angkat bola tinggi. Iya, sepain yang jebret. Namun dapat, iya masih bisa jebret. Masih bisa, iya. Masih bisa, iya. Kemarin sepertinya ya poin 9-5 sementara di set yang ketiga ini sedang sangat menentukan buat kedua kesebelasan kedua poinnya dibiarkan cara cerdik dan cermat dalam pengamatannya walaupun terlalu melebar meninggalkan lapangan. Poin untuk anak-anak Kampala menjadi 9-6 saudara-saudara sekalian. Sedangkan bola ke depan terima nomor punggung 10 angkat bola bola manis quicknya bagus sekali atau apa yang terjadi di lapangan. Untuk
Tambala. Ayo Bayo. Oke, angkat lagi yang bola ke depan. Apa yang terjadi lagi? Tepat orang bola tinggi kali ini. Dan dapat dibaca sepertinya. Mereka tak kena lakukan, masih dapat dibaca. Apa yang terjadi lagi? Wan bola tinggi kali ini. Dari anak-anak Kampala berubah poin menjadi 9889 saudara-saudara sekalian. Delapan ke poin, satu poin saja sudah lakukan. Dan kalau ke depan dengan nama pengguna angka bote bola yang manis bersama dengan jenitung kebilang, bola masuk keras tidak dapat diblok. Poin kembali mulai oleh anak-anak guru manik menjadi 10-18 serang sekali sekali kan. Dia nama punggung 10 sudah lakukan sepetak sadar. Terima nama punggung 7 dong bola ke depan dengan nama punggung 7. Kali ini bloknya tidak sempurna. Masuk dan poin-poin pun diraih oleh anak-anak Kampala menjadi 9-10 saudara-saudara sekalian. Sedangkan bola ke depan nama punggung Kampala sambil dari sepertinya satu ikan manis, satu sambaran manis juga terjadi. Poin kali ini diraih oleh anak-anak Kulungonik menjadi 9-9 saudara-saudara sekalian. Yes, sudah lakukan. Sedangkan bola ke depan apalagi yang terjadi. Yes, satu sekalian sekalian sempat tadi terblok dan terpaksa lagi arah pulang, namun sayang bola jatuh di lapangan sendiri. Poin kembali di layar anak Kampala menjadi 10-11 saudara-saudara sekalian. Iya, pertandingan seru-seru sekali, menarik sekali. Dua belas serangan usah menyusul angka jebret kali ini. Satu gerakan cukup muslihat yang sangat cerdik cermat sekali menempatkan bola di tempat yang kosong. Rayaan poin pun diraih oleh anak-anak Gunung Manik menjadi 12-10 saudara-saudara sekalian. Iya, gambar pun berbelas akan mengambil angka-angka melakukan cep. Iya, sudah lakukan. Tolong bola ke depan masih sama angkat sampai cepet kali ini masuk saudara-saudara sekalian. Poin pun berubah menjadi 11-12, hanya selisih 1 poin saja. Inilah, iya, 68 sudah lakukan. Pendek saya dong, bola sudah penemang tinggal belakang. Sayang, tapi sayang, satu blokernya bagus sekali. Bisa memblokir dan poin pun berubah menjadi 12-12. Ya, sementara poin ini apa ngalah 12-12. Sangat seru sekali, seru sekali. Menarik sekali pertanyaan ini. Kita langsung saja kembali ke lapak. Angkat bola ibu sudah tunggu-tunggu lagi. Masih dapat ditambah saudara-saudara sekalian. Ya, masih bisa pun jadi cepet. Kali ini masuk saudara-saudara sekalian. Satu sepaik yang sangat keras. Tidak dapat dibendung. Poin pun berubah menjadi 13-12 saudara-saudara sekalian. Ya, 13-12 saudara-saudara sekalian. Ya, kita kembali dari kelapangan. Walaupun dia telah masuk mengambil ancang-ancang. Tenang saja kalau tidak sudah lakukan. Nomor 7, nomor 5, nomor 5. Ya, sudah lakukan. Tembak kalau semua. Anak-anak Gunung Manik menjadi 14-12. Satu poin saja mungkin ini. Ya. 1-2-3 stop sudah lakukan. Apa yang terjadi? Masih bisa dipertahankan sepertinya. Sepertinya sudah tadi. Kembali bisa mengejar kedudukan 13-14 saudara-saudara sekalian. Yuk kita lanjut ke lapangan. Saksikan secara bersama dan secara tertib dan aman. Yuk nomor 9 boleh lakukan. Dengan bola ke depan nomor 30. Angkat bola tinggi. Hujan dan akhirnya tim Gunung Manik bisa menyelesaikan set yang ketiga ini sekaligus dapat meloloskan diri maju ke babak berikutnya. Terima kasih buat yang kalah. Satu moto dari kami, kalah menang itu mutlak dalam pertandingan.